Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mama Titin Channel. Simple but fun. Yang pada kesempatan kali ini berbagi kegiatan bersepeda pada hari Minggu. Ini kita mulai dari daerah Kerdukepik, Wonogiri. Kalau yang pernah ke Wonogiri atau yang tinggal di Wonogiri pasti tahu ini daerah ini di depan kantor pos Wonogiri. Nah, kita menuju ke tanjakan Kerdukepik. Yang tanjakan ini waktu pertama kali Mama Titin bersepeda merupakan tanjakan yang aduhai berat sekali untuk ditaklukkan. Karena biasanya sampai di tengah-tengah dulu pernah part awal-awal ini harus berhenti dulu. Oke, sebelum kita mulai perjalanan ini, kita lanjutkan perjalanan ini. Jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan komennya. Nah, ini dia nih puncak dari tanjakan Kerdukepik. Ya, ini masih dalam kondisi jalan menanjak di daerah Kerdukepik. Juga, tapi alhamdulillah udah mulai terbiasa, sudah terbiasa sejak rajin sepedaan. Dan sepedaan kali ini memang tidak bersama dengan teman-teman karena memang teman-teman sudah satu persatu yang mulai tidak melakukan kegiatan bersepeda bersama, mungkin lebih suka di lingkungannya masing-masing, atau mungkin juga pilih olahraga yang lain karena memang bersepeda ini booming ketika mulai pandemi dulu. Semua rajin-rajin, ada kelompok-kelompok cycling. Tapi untuk kelompokku sendiri, ke kelompok Mama Titin Celebrity, sudah pada berkurang kegiatan sepedanya. Jadi minggu ini Mama Titin hanya bersepeda dengan Papa Terja-Terja. Begitu. Nah, ini kita sudah selesai. Kalau sudah sampai di sini ini berarti sudah mulai mendaftar, sudah bonus. Jadi kita cukup goes biasa aja. Sepeda jual aneka koin, melayani grosir dan eceran jalan dunia 4 kematian. Hah?
urip kok dhisik papat ya. Nah, dia urip kok akhire sing dianu Pak Jun. Ini semua pohon. Ini tembok stadion Pringgondan. Karena posisi Soto Pringgon ini ada di sebelah timur stadion Pringgondan. Jadi ini nganu gereja. Nanti aku harus petel. Assalamualaikum gitu ya. Kula nuwun. Ada enggak? Kok ada sepeda? Ya, ada kan.
kamu lagi nukang. Lagi nukang kah? Kayak tak video. Aku harus tidur cantiknya. Halo. Ora asik ya. Ben kita dibutuhkan ngono lho ya. Jangan-jangan sekelas lo, 10-1 lo kelas 2. Oh, soalnya Ogre itu di 11-1 kan yang ada nonnya gitu, jadikan 1 di situ 11-1 Ogre. Ini baru ya zonasi ya, Mas ya. Gak punya ruang nih, dikit pendam dari 11-1 1-8 Alhamdulillah, thank you. Aku pengen nonton gue yang ngopek kok. Jadi ini kita kasih tanggal ya. Aku kesini lagi kapan? Ini banyak banget. Jadi nanamnya itu di pinggir jalan gitu. Dan banyak sekali buahnya dan petinya tuh beda. Ya manis-manis sedikit, pokoknya beda deh rasanya dari biasanya. Sampai papa aja doyan. Oh iya iya iya, baleni baleni. Mau diedit lah. Tapi ini harus emang belum mau kayaknya. Loh, jangan kan gitu. Jadi kita taruhnya supaya orang-orang itu ya Allah. Taruh di depan sini ya. Ini. Oh iya tadi di jalan kan. Orang-orang pasti benar itu. Oke. Ya. Masih itu sudah ya Bu. Ini kan itu. Dia dulu pernah di jarak sini kan? Enggak. Mario. Oh ya, pernah di jarak sini itu lo. Rombol yang anu tin mah. Asik, alhamdulillah aku dapat teh.
Gading.